Jenderal TNI Andika Perkasa terus memantau penanganan COVID-19 melalui telekonferensi berkala dengan para jajaran TNI AD. Kali ini, Kasat menerima laporan perkembangan lab PCR untuk seluruh rumah sakit TNI AD di Indonesia yang akan didukung oleh BNPB sebanyak 20 lab PCR dan Kementerian Pertahanan sebanyak 17 lab PCR. Selain itu, Kasat juga memberikan arahan kepada setiap rumah sakit untuk menggunakan terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 dengan klasifikasi sedang atau berat. Terapi plasma konvalesen terbukti berhasil menyembuhkan pasien COVID-19 seperti yang dialami Kepala Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya. Ini Mas Asep ini? Ya. Sudah sembuh? Alhamdulillah sudah, Bapak. Nah ini, Kakes Dam 2 ini adalah yang baru kembali dari RSPAD karena positif COVID. Jadi saya dirawat di RSPAD, pas datang ke sana saya sudah kurang begitu ini, bahwa kondisi sudah menurun. Kemudian dirawat di sana, langsung disarankan dipasang ET, entatrobial tube. Di sana kurang lebih saya selama 9 hari dipasang entatrobial tube. Nah, selama 9 hari ini dapat pengobatan terapi konvalesen. Itu hari kedua kalau nggak salah. Kemudian selanjutnya bertahap ada peningkatan. Hari keempat sudah sadar. Nah, setelah itu kemudian berangsur-angsur lebih baik. Kemudian setelah hari ke-9 saya disarankan pindah ke ICU, pindah rawat, karena dari hasil pemeriksaan setelah hari keempat itu negatif terus, Bapak. Pemeriksaan setelah 5 kali pun negatif, 3 kali pemeriksaan itu negatif, kemudian saya pindah ke ruangan ICU. Di ICU kurang lebih selama 9 hari menunjukkan perbaikan, kemudian pindah ke ruang rawat biasa selama 4 hari atau 5 hari, Bapak. Dari pengalaman pribadi Dr. Asep, Kakesdam Sriwijaya ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa tenaga medis yang ada di rumah sakit kita itu harus jadi prioritas. Karena apa? Karena kalau Dr. Asep kena dan dirawat, sehingga tenaga untuk memperhatikan penanganan pasien, ya, pasien COVID di wilayah Kodam 2 juga pasti terpengaruh. Oleh karena itu, rumah sakit kita yang sudah punya lab PCR, saya ingin prioritas kepada tenaga medis kita dulu sendiri.